Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten, Indonesia. Kota yang berada di bagian barat laut Provinsi Banten ini menjadi pusat peradaban Islam yang moderat dan berkemajuan, menjunjung tinggi kemanusiaan dan keseimbangan. Serang terus berupaya meningkatkan kualitas dalam sektor pendidikan, agama, dan teknologi, berkomitmen menciptakan generasi emas yang kompeten, berdaya saing global, serta berakhlakul karimah. Pendidikan madrasah adalah solusi yang mengintegrasikan keilmuan modern, sains, teknologi, dan keislaman. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Serang merupakan madrasah model dan keterampilan dengan integrasi keasramaan Islamic Boarding School. Beralamat di Jalan K.I. Haji Abdul Hadi Cijawa nomor 3, Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang. Madrasah ini diresmikan sejak 1990, alih fungsi dari PGA yang pada masa itu sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Saat ini, MAN 2 Kota Serang sudah menjadi madrasah favorit, khususnya di Provinsi Banten dengan berbagai keunggulan dan prestasinya baik secara akademis maupun non-akademis. Didukung lebih dari 100 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sistem pelayanan publik yang prima, administrasi yang terbuka dan terintegrasi, pemanfaatan teknologi digital, kurikulum yang akomodatif dan inklusif, organisasi kesiswaan dan ekstrakurikuler yang lengkap dan up to date, fasilitas infrastruktur yang tertata dan lengkap, hubungan bilateral dengan berbagai lembaga pendidikan dalam dan luar negeri, serta capaian prestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional, merupakan ciri khas keberlangsungan pendidikan di MAN 2 Kota Serang. Menghadapi tantangan perubahan yang kian maju, MAN 2 Kota Serang berkomitmen memberikan pelayanan prima menjadi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Selamat datang di MAN 2 Kota Serang. Misi kami adalah terwujudnya peserta didik yang berkualitas dalam keimanan dan ketakwaan, kompetitif global dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berwawasan lingkungan serta mampu hidup mandiri. MAN 2 Kota Serang sudah eksis sejak tahun 1990 dan telah melahirkan banyak cendekia unggul di berbagai bidang keilmuan. MAN 2 Kota Serang siap melahirkan intelektual keislaman yang menjadi the main purpose pendidikan madrasah. Bahkan lebih dari itu, secara konsisten terus mencetak generasi emas yang berkualitas di berbagai bidang keilmuan dan keterampilan seperti keagamaan, matematika, sains, teknologi, robotik, sosial, bahasa, dan lain sebagainya. Kami mendidik siswa agar berkualitas secara intelektual, emosional, spiritual, serta adversial sebagai bekal mereka untuk menggapai cita-cita. MAN 2 Kota Serang berkomitmen untuk 1. Membina dan mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan raga peserta didik melalui kegiatan akademis dan non-akademis sehingga merefleksikan kepribadian yang berakhlak mulia, berdedikasi menjalankan syariat Islam, berdaya saing global, berwawasan lingkungan, serta memiliki kemandirian. 2. Memenuhi dan mengembangkan standar nasional pendidikan sebagai jaminan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 3. Membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi resmi melayani. 4. Menjadi madrasah rujukan dalam pengembangan pembelajaran IMTAK dan IPTEK bagi lembaga pendidikan lainnya. MAN 2 Kota Serang memiliki 4 jurusan antara lain, jurusan IPA, terdiri dari 6 rombel di masing-masing angkatannya, konsisten menjuarai KSMO di tingkat provinsi dan nasional, menjuarai kompetisi sains nasional tingkat provinsi dan nasional, memiliki kelas khusus keterampilan bidang tata busana, mekatronika, desain arsitektur, dan produk furniture. Berhasil masuk ke berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta ternama di Indonesia. Jurusan IPS terdiri dari 3 rombel di masing-masing angkatannya. Konsisten menjuarai KSMO di tingkat provinsi dan nasional. Menjuarai kompetisi sains nasional tingkat provinsi dan nasional. Menjadi delegasi Indonesia untuk Asian Youth International Model United Nations. Berhasil masuk ke berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta ternama di Indonesia. Jurusan Bahasa. Tersedia 3 bahasa asing, Arab, Inggris, dan Jerman. Aktif dalam pengembangan literasi digital berbasis website dan video konten. Penulisan dan publikasi buku karya siswa ber-ISBN. Mengelola jurnalistik madrasah,
podcasting, dan media online. Berhasil masuk ke berbagai perguruan tinggi negeri, dalam dan luar negeri, di antaranya Jerman. Dan jurusan agama, kualifikasi tenaga pengajar dari lulusan Timur Tengah dan universitas ternama. Terintegrasi dengan sistem asrama Islamic Boarding School intensif. Pengajian kitab kuning dan habituasi berbahasa Arab di lingkungan madrasah. Mencetak siswa tahfiz Quran 30 juz dan penguatan tilawatil Quran. Berhasil masuk ke berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, diantaranya Mesir dan Yaman. Selain itu, terdapat beberapa organisasi yang dikelola secara langsung oleh siswa-siswi, diantaranya MPK, OSIS, Ambalan, PMR, Rismanda, Komda, PKS, Gasenda, dan PIKR ASEGA. Terdapat pula berbagai kegiatan ekstrakurikuler guna menaungi minat serta bakat siswa-siswi Mandua Kota Serang, seperti teater, akustik, tari, rampak beduk, paduan suara, angklung, nasyid, marawis, karawitan musik, samanda jurnalistik, basket, voli, futsal, badminton, merpati putih, pasmanda, serta robotik. Mandua Kota Serang mewajibkan sistem keasramaan selama 3 tahun penuh bagi siswa-siswi jurusan agama dan 1 tahun penuh bagi siswa-siswi jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Islamic Boarding School Mandua Kota Serang giat membangun karakter keislaman melalui berbagai kegiatan keagamaan, program tahfiz Quran, tilawah, pengajian kitab kuning, tradisi keagamaan, kemandirian, penguatan bahasa Arab dan Inggris, serta keterampilan dan kesenian Islam. Dukungan pelayanan publik yang terintegrasi, Mandua Kota Serang terdepan dalam pelayanan berbasis digital. 1. Fasilitas e-learning. 2. Fasilitas e-library. 3. Sosial media Mandua Kota Serang _ official. 4. Media berita online sambandanews.com. Selamat bergabung menjadi agen perubahan terbaik demi agama, bangsa, dan negara.